Najwa Shihab geram bongkar aib berupa video Nikita Mirzani pemuas pejabat dan aparat. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Komentar pedas dan tuduhan tidak mendasar yang dilontarkan Nikita Mirzani kepada jurnalis Najwa Shihab hingga kini masih menjadi sorotan publik. Najwa Shihab yang mengkritik gaya hidup mewah polisi langsung mendapat kecaman dari artis kontroversial itu. Tak tanggung-tanggung berbagai hujatan dan tuduhan dilayangkan kepada putri M. Quraish Shihab itu. Baru-baru ini beredar sebuah video yang mengatakan bahwa Najwa Shihab beberkan aib Nikita Mirzani ke publik. Sebuah video yang cukup menjadi sorotan itu berdurasi 8 menit 7 detik. Hingga artikel ini ditayangkan, video tersebut telah dilihat oleh 1,5 juta penonton, 7,6 juta likes. Dalam video tersebut nampak terlihat bagaimana Najwa Shihab dengan gaya bicaranya beraninya mengungkapkan ujaran-ujaran yang kritis. Selain itu, beberapa komentar dukungan dari penikmat media sosial memberikan dukungan kepada Najwa Shihab dan menghujat kembali Nikita Mirzani. Unggahan video tersebut menuliskan narasi thumbnail, "Jadi pemuas pejabat dan aparat, Najwa bongkar aib si artis kontroversial." Dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Lensa, berita itu diberitakan judul yang cukup menghebohkan. Judul berita yang berisi beberapa potongan video campuran itu adalah "Gempar, Najwa bongkar aib si artis kontroversial, mengejutkan ternyata selama ini dia pernah." Setelah dilakukan penelusuran oleh media Tulungagung, video yang mengatakan bahwa Najwa Shihab membongkar aib Nikita Mirzani jadi pemuas aparat dan pejabat adalah hoaks. Faktanya adalah dalam unggahan video itu tidak ditemukan sama sekali Najwa Shihab yang melakukan hal yang dinarasikan dalam video itu. Tidak sama sekali ditemukan satu pendapat yang bisa dibenarkan soal Nikita Mirzani jadi pemuas para pejabat dan aparat. Kemudian akun Lensa Berita yang mengunggah video tersebut juga tidak diketahui secara jelas siapa pemiliknya, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, akun YouTube tersebut bukan sumber berita yang layak untuk dipercaya. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang mengatakan Najwa Shihab bongkar aib Nikita Mirzani jadi pemuas aparat dan pejabat adalah hoaks. Hoaks ini termasuk jenis misleading content atau konten yang menyesatkan. Song nyaring bunyinya, ulah Nikita Mirzani bikin sebel netizen. Najwa Shihab tetap cool. Tampaknya Nikita Mirzani masih belum puas untuk terus menyindir Najwa Shihab. Padahal sindirannya tak pernah direspon oleh Najwa, Nikita Mirzani pun tak berhenti membuat situasi semakin panas. Dan juga ingin memancing respon dari Najwa Shihab. Bahkan baru-baru ini melalui siaran langsung di Instagramnya, Nikita Mirzani menyindir Najwa dengan menyebut dirinya jauh lebih terkenal dibandingkan Najwa. Tak hanya itu, artis kontroversial ini juga menyinggung mengenai salah satu program Najwa Shihab yang diberhentikan oleh stasiun televisi. Hal tersebut diungkap Nikita Mirzani saat dirinya ditanya oleh salah seorang netizen terkait dengan alasannya tidak pernah lagi tampil di acara TV. "Emang kenapa kalau gue gak tampil di TV lagi?" kata Nikita Mirzani. "Najwa Shihab aja diberhentiin di acara Mata Najwa di Trans 7, gak apa-apa dia, santai aja," sambung janda tiga anak itu. Usai melontarkan kalimat tersebut, Nikita pun tertawa terbahak-bahak seakan menyindir Najwa Shihab. Kemudian Nikita juga mengungkapkan kalau dirinya tak pernah diberhentikan dalam program manapun. "Gue gak pernah diberhentiin di programnya," ungkap Nikita Mirzani. Lalu Nikita Mirzani juga memerintahkan netizen untuk bertanya mengenai perasaan dari Najwa saat acaranya diberhentikan. "Coba tanya Mbak Najwa gimana rasanya punya program yang di drop," sambung Nikmir.
Jangan tanya gue kalau gue mah udah 13 tahun di dunia pertelevisian. Dari Najwa Shihab belum ada, gue udah ada di TV, pungkas Nikita Mirzani. Netizen pun merasa heran dengan tingkah laku dari Nikita Mirzani. Padahal Najwa Shihab sekalipun tak pernah mengganggu dirinya. Tak sedikit netizen yang juga menyoroti unggahan dari Nikita Mirzani yang sudah dihapus. Unggahan tersebut berisikan kalimat menohok untuk menyerang Najwa. Tong kosong nyaring bunyinya, dihapus juga, ujar salah satu netizen. Postingan yang mojokin Mbak Nana dihapus, kasihan deh nggak pernah ditanggepin siapapun karena nggak penting. By the way, selamat buat Mbak Nana atas terpilihnya nominasi sebagai Mbak Nana, selalu berkarya demi menegakkan kebenaran, bukan ketenaran. Yang bisanya hanya kuar-kuar seperti anak kecil, sindir netter lain. Kok dihapus postingan nyinyir Mbak Nana, @nikitamirzani_172. Najwa Shihab meraih penghargaan. Najwa Shihab meraih penghargaan dan terpilih menjadi public figure inspiratif terpopuler di ajang Indonesian Television Awards pada tahun 2022. Dalam acara tersebut, Mbak Nana menyampaikan rasa syukurnya bisa memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian ia juga mengungkapkan alasannya kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut penggagas narasi itu, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang jurnalis untuk menggaungkan suara publik di tengah virus dusta yang bertebaran. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan ini, teman-teman. Di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik, ujarnya dilansir dari Instagram @najwashihab. Nikita Mirzani ancam bakar bedarkan Najwa Shihab soal check-in. Perseteruan memanas antara Nikita Mirzani yang terus menyinggung Najwa Shihab. Seakan tak ada habisnya, kali ini Nikita menyebutkan alasan Najwa yang tak membalas sindirannya lantaran paham betul sifat Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Niki juga mengancam Najwa Shihab akan membongkar soal di mana saja Najwa pernah check-in. Penasaran? Simak artikel berikut ini. Aksi Nikita Mirzani yang terus terang-terangan menyinggung nama Najwa Shihab di media sosial lantaran tak setuju dengan pernyataan Najwa soal gaya hedon kehidupan polisi berbuntut panjang. Tak hanya sekali, wanita berusia 36 tahun itu menyerang Najwa berkali-kali hingga disebut bukan jurnalis. Baru-baru ini Nikita Mirzani menanggapi komentar netizen saat live TikTok dan membeberkan alasan soal Najwa tak membalas sindiran dari Nikita. Baginya, Najwa Shihab paham betul dengan karakter Nikita yang jika dibalas akan makin berkuar-kuar. Percuma gak ada yang panik itu justru Najwa Shihab. Coba tanya dia deh, kenapa dia komennya sampai dibatasi? Ujar Nikita Mirzani di live TikTok miliknya dilansir pada Senin.